Lagi di mana nih, Om? Kita lagi di Gamcon. Gamcon Bunuamal. Bunuamal. Oh, ya. Oke. Keren abis ini kita. Oke, kita lanjut ke sana lagi. Kita lihat mana. Keren. Bunuamal. Ah, di sini bisa ceritakan tempat apa ini? Ini adalah kampung warna-warni yang ada di daerah Busan. Daerah Busan. Ya. Kalau mau ke sini nih lewat mana ini biasanya? Lewat dari sana kita turun di halte naik taksi. Terus sampai ke tujuan Gamcon Bunuamal. Gamcon Bunuamal. Aras. Terus gimana ini? Bagus sekali ya. Wah sekali ini ya. Tuh, lihat sekali. Ini jadi salah satu tempat budaya di kota Busan, Gamcon Bunuamal. Biasanya sih kalau kata orang-orang sini, kalau kata orang Eropa, di sini adalah kampung pelanginya Busan. Karena di sini rumah-rumahnya itu dicat dengan warna-warni kayak gitu. Itu teman-teman yang mau liburan ke sini, ya. Bareng saya atau bareng Mas Wildan bisa naik stasiun kereta dari Busan Yok, naik kereta bawah tanah. Situ ya. Turun ke Gwajong. Kita bawa tanah turun di Gwajong Yok. Nah, dari Gwajong Yok itu bisa naik taksi sekitar 5.000 won. Situ. Jadi kita di sini bisa melihat pemandangan-pemandangan kayak gitu loh. Sini. Sini Mas Wildan. Nah, di sini salah satu spotnya ini Mas Wildan. Masterku. Maskernya terjatuh, sorry. Ini salah satu Gamcon malnya kayak gini. Tuh. Oh, amazing. Tuh, ini salah satu di Gamcon malnya ini kayak gini. Sini Mas Wildan, Mas Wildan. Sini barang ngeplok barang ini. Mas Wildan ini kemana ini Mas Wildan? Halo. Oh, ini barang Mas Wildan. Ini dia salah satu best friendku. Cuma dia baru datang ke Korea ini. Mungkin nggak tahu belajarnya kenapa ya, faktor kayak faktor apa Mas Wildan? Faktor umur dan umurnya tua. Thank you.
kayak gitu doang sih. Kim Simamal ya, ini salah satu tempat yang pernah dikunjungi presiden kita tercinta Joko Widodo. Ini Joko Widodo pernah ke sini dan sama memakai baju hanbok juga. Di sini agak sedikit rawan. Gimana Mas Wildan? Ya, karena kita di sini banyak virus corona, ya, jadi kita harus wajib memakai masker. Ya, karena kita di sini juga orang asing ya, takut kena penyakit juga. Jadi kita harus menaati peraturan yang ada di Korea ini. Dan tetap semangat. Tetap semangat, kata Mas Wilda. Jadi di tempat Gamsan Munhwa ini satu tempatnya tempat kampung pelangi, bisa melihat warna-warni rumah di sini, terus bisa menyewa juga, menyewa apa, Mas Wildan? Menyewa apa ini? Menyewa alat-alat ya. Alat-alat seperti itu ya? Iya. Apa sih? Kayak hanbok, ya, baju-baju adat tradisional. Baju adat tradisional Korea. Hai, oh itu Mas Wildan. Oke, sekian dulu, kita cari spot dulu. Sampai ketemu lagi dengan saya Timur Smith dan Mas Wildan Wijaya dari Kamcheon, Busan, South Korea. Annyeong.